Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jono Ganda SE, Bupati Kabupaten Minahasa Utara. Dan saya Kevin William Lotulu, Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Minahasa Utara untuk mengantisipasi bencana alam yang diakibatkan oleh potensi bibit siklon tropis 94W. Untuk itu, mari kita jaga keselamatan, tetap waspada dan berhati-hati. Waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti puting beliung, hujan lebat disertai petir, dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, dan gelombang pasang. Kepada para camat, hukum tua, lurah, dan pimpinan agama, pimpinan golongan gereja, agar supaya senantiasa memberi himbauan kepada masyarakat atau umat untuk tetap waspada menghadapi potensi terjadinya bencana alam akibat potensi bibit siklon tropis 94W dan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Terima kasih.